Oke, selamat pagi. Hari ini hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Kita akan melakukan goes tipis-tipis lagi di kawasan Pasar Minggu. Hari ini kita akan mencoba menanjak sebuah jembatan. Tadi kita minggir sejenak, kita kasih lewat motor yang ada di belakang. Oke teman-teman, jembatan dari rumah tempat mertua saya ini tidak begitu jauh, jaraknya hampir 1 km. Isi Pak, berdasarkan di Google Maps itu jaraknya 950 meter. Kita akan mencoba menanjak di sebuah jembatan yang cukup terjal, jembatan yang menghubungkan antara kawasan Condet Jakarta Timur dengan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Jalannya sempit, jadi banyak motor dan orang juga jalan. Nah, yang gini, nah, pes bro, kita ambil jalur ke kiri. Jalannya menurun ya teman-teman, jalannya menurun mengarah ke Kali Ciliwung atau Sungai Ciliwung. Nah ini udah deket nih, ini udah deket nih jembatannya nih, kita lihat apakah saya akan kuat menanjak atau tidak. Kita turunkan gigi ke gigi 2, ini gigi 1. Bismillahirrahmanirrahim, kita kuat. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kuat datang jembatan Condet. Bismillah. Oh, yes, berhasil. Berhasil teman-teman. Kita menanjak. Gak begitu terjal sih.
terjal tuh yang ini nih. Nah, itu terjal nih teman-teman. Oke, berhasil ya tadi nanjak jembatan Condet dari arah Pasar Minggu. Sekarang kita akan balik nanjak dari arah Condet Kendal Timur. Oke, siap, kita akan menjajal menanjak jembatan Condet dari arah Jalan Raya Condet Jakarta Timur. Kita lihat situasi dulu, biar kalau nggak kuat nanti langsung bisa didorong. Oke, bismillahirrahmanirrahim, go! Bismillahirrahmanirrahim, kuat, kuat. Dan berhasil! Ya, alhamdulillah teman-teman. Saya berhasil nanjak, walaupun dengan ngos-ngosan sedikit. Saya sekarang berada di tengah-tengah jalur Condet, jembatan Condet. Sungainya sudah mulai asat. Oke, kita lanjut jalan. Tuh banyak anak-anak pada bersepeda juga. Kita kembali turun. Nah, ini udah masuk wilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Jadi ada dua wilayah yang dipisahkan oleh Sungai Ciliwung. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video nanjak jembatan ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.